Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin dan Ipin guys. Hari ini Upin dan Ipin mau pergi latihan tinju guys. Ipin, kita mau latihan tinju. Kamu mau belajar bertinju kan? Iya Upin, aku mau belajar bertinju supaya bisa memukul teman-temanku yang jahat. Mereka selalu mengganggu aku di sekolah. Pas aku belajar, mereka gangguin aku. Waduh, Ipin, kamu harus berlatih bertinju ya. Ayo, aku antar kamu ke tempat berlatih tinju aku. Kamu lihat aku, otot aku besar-besar, Ipin. Waduh, let's go, Ipin cepat. Kita naik. Ini motor kita. Kita akan menuju ke gym tempat bertinju guys. Let's go. Upin dan Ipin mau latihan tinju dulu ya. Wow. Wow, jumping Upin cepat. Kamu bawa motornya pelan sekali. Aduh, kamu Ipin manasin aku ya. Aku tanpa rem baru kamu rasa. Berhenti. Baik. Waduh. Apakah ini tempat bertinju yang dimaksud Upin? Waduh guys. Jangan-jangan ini guys tempat bertinjunya guys. Tunggu guys, kita cek dulu guys. Turun. Ayo Ipin. Upin tunggu. Apakah ini tempat bertinjunya? Iya, kita coba dulu saja. Aku agak lupa ingat sih. Ayo. Wah, benar kan? Ini tempatnya. Wah, Upin. Ini tempat bertinju, wah. Mereka lagi latihan. Upin. Waduh, enggak jadi, guys. Tingkat 1, guys. Ipin, kamu mau nonton saja ya dari situ? Kamu mau latihan nggak? Ipin, guys. Dia kayaknya pengen latihan di situ, guys. Tunggu, guys. Wah, ini, guys, petinju-petinjunya. Bang Sulek, guys. Ayo. Hajar dia. Wah, Bang Sulek, ngapain di sini? Aku, Upin, lagi mengajari mereka bertinju. Oh, iya. Waduh, guys, kalian lihat, guys. Ayo. Wah. Tung. Wah, guys. Upin akan turun tangan, guys. Si Ipin hanya tinggal di sana diam, guys. Oh, guys, Upin masuk, ya. Hai, kenapa kamu anak kecil kemari? Ini bukan tempat latihan anak kecil. Waduh. Tenang, sabar, Om. Oke. 2-1. Nanti Upin tunjukkan ya. Upin jago, guys. Oh, guys. Ya. Ya. Jep. 2-1, guys. Wah. Tuh, guys. 2-1. Upin masih bisa menang, guys. Ya. Ini Upin McGregor. Wah. Satu teman, guys. Wah, ring tinju ini guys, tapi Upin pakai kaki guys. Wah, keok dua-duanya guys. Menyerah guys. Oh, kami menyerah. Mereka langsung menyerah guys. Waduh, si Ipin di sana guys. Wah, ini masih ada satu guys. Kita ini celana merah. Wah, kayaknya dia jago guys. Guys. Tuk. Waduh, kalian lihat. Langsung bergerak guys. Guys, tuk. Wah guys, itu guys, jago dia guys. Wah guys, ini apa guys? Tunggu guys, ini apa sih tanda merah guys? Kamu ingin berkeliling denganku? Oke. Wah, dia bilang aku tidak berotot. Oh. Dia pandang enteng sama Upin, guys. Wah, jalanan itu jahat. Oke, Upin balas, guys. Ini.
Ini sini, sini. Ayo naik ke ring tinju. Naik ke ring tinju kalau bisa. Wah, Upin enggak bisa, guys. Oh, kita di sini saja. Oke. Kayaknya petinju celana merah ini jago, guys. Kalian lihat, guys. Guys. Oh, oh, Jeb, Jeb. Wah, wow, anak kecil, kamu ternyata hebat. Sekali saja langsung jatuh dia, guys. Wah, ayo, ayo, sini, sini. Ini. Tinju, tinju. Oh. Keok. Waduh, masih bisa bangun. Ini, guys. Wah. KO dia, guys. Upin udah jago. Waduh, si Ipin katanya mau belajar bertinju. Ayo, Ipin, keluar. Kamu nggak bertinju. Wah, ayo guys, Ipin. Ipin, kamu tadi kamu bilang mau bertinju, serta ini kamu takut. Kamu hanya menonton aja. Oke teman-teman, Upin sudah bertinju dan Ipin ya. Hari-hari berikutnya Upin dan Ipin sudah tidak akan diganggu oleh teman-teman yang nakal. Dadah.